Assalamualaikum teman-teman. Ini kita dapat Progress CB150R jadi trial. Cara membuatnya itu sangat mudah dan gampang. Kita tinggal potong bodi asli CRX, tepatnya ada di sini dan di sini. Ya kan? Nah, kita potong. Lalu kita bikin sesuai ukuran jok. Sesuai ukuran jok. Nanti ada deskripsinya sendiri ya. Lalu ini tinggal nambahin yang di bawahnya, sama step orinya kita potong, kita pindah lagi ke sini. Rangka depan kita masih bawaan ori pabrik ya, belum ada yang di custom. Nah, untuk pertama kalinya di bodi CRF itu kan pasti ada ini nih, titik baut bodi ini yang di bawah. Untuk pertama kalinya ting biar langsung ketemu, itu triknya cuman di sini. Di bodi CRF itu kan ada baut yang buat cover bodi CRF ya. Ini masih asli bawaan pabrik, belum diutak-utik. Nah, kita langsung temuin. Ya. Itu langsung ketemu. Ini kuncian settingan pertama. Settingan kunciannya di sini, langsung ketemu. Ini titik tadi yang mulai kita menyeting kan langsung ketemu. Mudah dan cepat. Proses penyambungannya biar cepat dan mudah itu jangan lakukan pemotongan di sini, karena selain prosesnya susah juga keamanannya kurang. Nah, arm kan kita sambung 5 cm, kita potong di sini. Arm kan tadi ini kita potong ke belakang, lalu kita tutup lagi pakai besi hulu. Kita tambal di belakangnya, nanti sininya kita tambal lagi. Ini sudah ditambal. Tadinya arm cuma segini, kita potong ke belakang. Nanti kan belakangnya bolong, kita tambal lagi pakai hulu. Mudah dan cepat dan efisien. Terima kasih. Salam ngetril. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Untuk pembuatan tangki orinya kita custom, kita potong-potong, kita ambil lubang tangki bensinnya sama lubang pompa bensin injeksinya, cuma kita ambil itunya saja. Ini yang sudah di custom tangki ori, kita gunakan tangki ori ya. Kita ambil untuk bagian tutupnya sama yang bagian injektornya ini. Buat pompa bensinnya.